الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Segala puji, memuji ialah menyifati dengan yang baik, yang tetap, bagi Allah, maha tinggi Dia. Apakah yang dimaksud dengan Alhamdulillah ini bersifat pemberitahuan untuk diimani, atau dimaksudkan hanya untuk memuji kepadanya belaka, atau dimaksudkan untuk keduanya? Memang di dalam menanggapi masalah ini ada beberapa hipotesis, akan tetapi yang lebih banyak mengandung faedah adalah pendapat yang ketiga, yaitu untuk diimani dan sekaligus sebagai pujian kepadanya, yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad, Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak menjadikan padanya, di dalam Al-Quran, kebengkokan, perselisihan atau pertentangan. Jumlah kalimat walam yaj'allahu, iwajan berkedudukan menjadi hal atau kata keterangan keadaan daripada lafal Alkitab. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Sebagai jalan yang lurus, bimbingan yang lurus, lafal kaiman menjadi hal yang kedua dari lafal Alkitab di atas tadi dan sekaligus mengukuhkan makna yang pertama, untuk memperingatkan, menakut-nakuti orang-orang kafir dengan Al-Quran itu, akan siksaan, akan adanya azab, yang sangat keras dari sisinya, dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengadakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, yaitu mendapatkan surga. Dan untuk memperingatkan, kepada semua orang kafir, kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها
إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. Tiadalah mereka dengannya, dengan perkataan tersebut, mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka, sebelum mereka yang juga mengatakan hal yang sama. Alangkah jeleknya, alangkah besar dosanya, kata-kata yang keluar dari mulut mereka, lafal kalimatan berkedudukan menjadi tamis yang maknanya menafsirkan pengertian dhamir yang dimubhamkan, sedangkan subjek yang dicelanya tidak disebutkan, yaitu perkataan mereka yang tadi. Tiada lain, mereka mengatakan, hal tersebut, hanyalah, perkataan, yang dusta belaka. Maka barangkali kamu akan membinasakan, membunuh, dirimu sendiri sesudah mereka berpaling darimu, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yakni kepada Al-Quran, karena bersedih hati, karena perasaan jengkel dan sedihmu, disebabkan kamu sangat menginginkan mereka beriman. Lafal asafan dinasyabkan karena menjadi mafuelah. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi, berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, sungai-sungai dan lain sebagainya, sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, supaya kami menguji manusia. Seraya memperhatikan dalam hal ini, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya, di dunia ini, yang dimaksud adalah siapakah yang lebih berzuhud menjauhi keduniaan. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata, merata dengan tanah, lagi tandus, kering tidak subur. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف
يَلْطَفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Atau kamu mengira, kamu menduga, bahwa Ashabul Kahfi, orang-orang yang mendiami gua di suatu bukit, dan Rakim, yaitu lempengan batu yang tertulis padanya nama-nama mereka dan nasab-nasabnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ditanya mengenai kisah mereka, adalah mereka, dalam kisah mereka, termasuk, sebagian, tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan, lafal, ajaban menjadi habar kana, sedangkan lafal yang sebelumnya berkedudukan menjadi hal, artinya, mereka adalah hal yang menakjubkan yang berbeda dengan tanda-tanda kekuasaan kami lainnya. Atau mereka adalah tanda-tanda kekuasaan kami yang paling menakjubkan, padahal kenyataannya tidak demikian. Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lafal al-fityah adalah bentuk jamak dari lafal fata'a, artinya pemuda, mereka khawatir iman mereka akan dipengaruhi oleh kaumnya yang kafir, lalu mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari sisi MU, dari hadirat MU, rahmat, dan sempurnakanlah, perbaikilah, bagi kami bimbingan yang lurus dalam urusan kami ini, yakni petunjuk yang lurus. Maka kami tutup telinga mereka, yakni kami buat mereka tidur, bertahun-tahun dalam gua itu, selama bertahun-tahun." سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Kemudian kami bangunkan mereka, kami buat mereka bangun, agar kami mengetahui, menyaksikan secara nyata, manakah di antara kedua golongan itu, di antara kedua kelompok yang memperselisihkan tentang lamanya mereka tinggal di dalam gua itu, yang lebih tepat,
Lebih cocok, lafal Ahsya ini berwazan af'ala, mengenai diamnya mereka dalam gua itu, tentang tinggalnya mereka. Lafal, lima labitsu, berta'aluk kepada lafal berikutnya, yakni masanya, batas waktunya. Kami ceritakan, kami membacakan, kisah mereka kepadamu dengan sebenarnya, dengan sesungguhnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rab mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dan kami telah meneguhkan hati mereka, kami memperkuat hati mereka berpegangan kepada kalimat yang hak, di waktu mereka berdiri, di hadapan raja mereka yang menyuruh mereka supaya bersujud kepada berhala-berhala, lalu mereka berkata, Rab kami adalah Rab langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru kepada selainnya, yakni selain Allah, sebagai Tuhan. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran, perkataan yang keterlaluan lagi sangat kafir. Jika seumpamanya kami menyeru kepada Tuhan selain Allah. 180. Mereka, lafal, haula'i, berkedudukan menjadi mubtada, kaum kami ini, menjadi adhaf bayan, telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan. Mengapa tidak, mereka mengemukakan atas perbuatan mereka itu, atas penyembahan yang mereka lakukan itu, alasan yang terang, hujah yang jelas. Siapakah yang lebih zalim, maksudnya tidak ada seorang pun yang lebih zalim, daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, yaitu dengan menisbatkan sekutu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sebagian di antara pemuda itu berkata kepada sebagian yang lain,